Oke, kita akan membahas mulai tentang kekurangan Yamaha Vixion ya tahun 2016 dan tahun-tahun yang terbaru ataupun yang sebelumnya. Kasus yang pertama adalah pada bagian delta boxnya mudah kropos ya, karena disebabkan dari arem dan bannya ini tebal sehingga mudah pergerakan, sehingga retak kena air hujan terjadilah kropos. Beda tahun Vixion yang sebelumnya ya, Vixion All itu armnya kecil, bannya kecil ya. Nah ini kasusnya adalah ini, jadi nggak pada bagian Yamaha doang, sebenarnya di Honda juga banyak yang rangka tralisnya itu pada retak ya. Untuk bodi-bodi ini masih celing ya, 80% lah ya, bodi-bodi mulus 80% standar. Cuman ya keluhannya itu bahaya banget. Ini kalau misalkan mau dilas juga harus pandai-pandai ngelasnya lah teman-teman ya. Kalau yang untuk teman saya itu yang tahun 2012, dia udah dilas, awet lagi dia. Jadi saya saranin dilas. Kita lihat pada bagian samping kiri ada yang kropos enggak nih. Ini juga masih, ini gejala nih udah bolong nih di sini ada. Kalau siang kelihatan ini udah gelap. Oke, cukup sekian. Terima kasih.